Hai guys, jumpa lagi di Sebangyan Family. Nah ini guys, kita mau bahas aja koleksi Hot Wheels kita di tahun 2023 nih. Kayaknya ini tahun 2023 sih, karena ini 2024. Ya guys ya, guys tuh. Ini 2022 nih. Masih kayak gini guys, inget saya beli dulu. Nah, jadi ini kita mau bahas aja. Wih, ini kalau gak salah sempat ada STH-nya ya guys ya. Iya kan, STH-nya dulu nih. Custom 18 Ford Mustang GT guys. Wih, keren banget tuh. Tapi belum ada tampo ya. Lampu-lampunya di depan belum ada, belakang juga belum ada. Tapi ada spoiler guys tuh. Tulisannya spoiler alert tuh guys. Tuh, banyak banget ya. Ada Defense. Cakep banget sih. Tuh, saya suka banget ininya tuh. Ada tulisan hotelnya juga nih guys tuh. Ini dia spoiler alert ya guys ya. Jadi 175 dari 250. Dan dia sponsornya Ford aja sih. Dapat sponsor. Bukan sponsor, license ya. Nah, ini dari Malaysia ya guys ya, diimpor ya. Diproduksi di Malaysia, kita impor dari Jakarta ya guys. Oh, ada fitur khusus nih guys. Jadi bisa di klik gitu ya. Di ke depan, ke belakang ini. Di ke atas bawah nih guys. Jadi ini punya fitur khusus, bisa dikebawahin. Wah, itu cakep nih guys. Gak salah saya beli nih guys. Gokil. Ford Mustang GT guys. Ini juga kita punya Ford Mustang Shelby nih. Nah ini Shelby lah ya, bukan Mustang. Ford Shelby GT. Nah, kita Ford tuh pecinta Ford juga sih, kita lumayan lah ya. Lumayan banyak koleksi Ford kita. Ini juga Ford juga nih guys, Venom. Jadi pakai rangkanya Ford Raptor F150 nih guys. Si Venom nih kalau kalian bisa lihat tuh. Bagus kan guys Venom. Kita juga ada Ford Transit. Kita juga ada Ford Transit juga nih guys. Ford Transit. Nah, ini juga premium guys ya, bannya besi. Nah, ini ada fitur juga loh guys. Ini ada fitur buka juga nih. Nih. Oh ini nih guys, ada fitur bukanya nih. Nah, jadi bisa kalian kunci lagi. Jadi ada special fitur, ini dari Indonesia ya. Made in Indonesia tuh guys. Bangga produk-produk Indonesia. Nah, jadi gitu guys. Ini spoiler alert, keren banget Mustangnya. Cuman dia belum ada tampo belakang. Cuman ada liverynya bagus, cakep banget, saya suka nih. Livery-nya cakep. Nah ini ada fitur tadi ya, fitur sendiri tadi bisa di atas ke bawahin. Nah itu jadi fiturnya dia guys. Nah gimana guys menurut kalian, oke punya gak nih untuk kalian koleksi? Jangan lupa di komen, di subscribe, like, share, dan komen ya guys ya. Nanti kita mau bahas lagi di koleksi kedua. Stay tune aja guys. Sehat-sehat ya guys. Thank you for watching. A few moments later. Hai guys, kita ada di koleksi kedua nih guys. Ini kita mau mau info aja nih ke kalian. Kalau ini custom 18 ya, Ford Mustang GT nih guys. Spoiler alert. Ini bagus banget ya guys ya. Ini kayak seri apa? Kayak model-model seri HW Art ya. Oh, misalnya kita punya deh. Nah, HW Art itu jadi kayak ada velg depan velg belakang tuh beda lah guys gitu. Nah, kayak gini kan. Nah, jadi velg belakangnya warna putih, depannya warna gold. Nah, ini detail ininya belum ada tapi guys ya. Di depannya di sini kan gambar ada Mustangnya guys ya. Nah, di sini ada Mustangnya. Di sini ada Mustang, di sini enggak ada. Nah, ini lucu loh guys. Ini ada ini ya tuh, ada fiturnya jadi bisa di ke bawah ke atas gitu guys. Jadi bisa kalian adjust lah ya. Ada spoiler juga. Nah, ini ada tulisan spoiler art nih guys ya. Spoiler art. Nah, dia build in-nya di 2000 berapa nih guys? Nah, ini kita buka aja deh ya. Biar kalian terinfo nih guys. Jadi ini dari
stikernya gitu ya guys ya. Cuman udah kelamaan nih guys kayaknya. Jadi udah mulai nyangkut. Kita mau lihat aja sih dia 2000 berapa nih guys. Penasaran sih guys. Nah gimana guys, kalian bakal beli juga nih terkait si spoiler alert ini guys. Pencinta Mustang gak sih kalian guys kira-kira? Kalau pada pencinta Mustang kabar ya ini guys di komen. Pada suka gak sama Mustang? Nah ini kayaknya udah mulai nampak nih guys. Nah build in-nya di mana ini guys? Nah, ini guys udah mulai kelihatan ya guys ya build in-nya. Dia di 2018 ya guys. Tuh, 2018 guys. Build in di 2018 ya guys ya. Tuh. 2018 guys. Ini kena cahaya juga jadi 2018 ya guys ya. Build-nya 2018. Masih oke. Velgnya oke, spoilernya ada. Ya Ford ini juga ada ya, Ford ya. Custom Ford Mustang GT tahun 18 nih guys. 2018 lah ya. Masih baru banget. Nah, ini kita mau coba show kalian. Langsung aja kita show guys. Nah cakep banget nih guys. Menurut kalian gimana guys? Oke punya gak nih si custom ini. Jadi spoiler alert ya guys ya. Jadi salah satu spoiler alert. Dia keren banget. Bisa kalian koleksi juga ya guys ya. Di sini kita punya juga si Mustang ya nih. Bukan Mustang sih. Kita lebih ke Shelby ya guys. Kita punya Shelby. Ini Ford juga ya guys ya. Ini Ford Shelby ya guys ya, GT350R. Kita juga punya Ford Mustang nih. Kalau nggak salah nih, Ford Mustang harus. Hampir Chevy jatuh guys. Nah ini guys ya, Ford Mustang juga nih. Tapi ini tahun 2005 ya guys ya, Ford Mustang. Tuh jadul banget nih. Ini koleksi Bang Kenzo juga, ini tulisan Hot Wheels-nya. Dia kayak race day loh nggak salah nih. Mustang juga guys ya. Nah gitu guys. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen ya guys ya. Untuk dukung terus channel Sebanyak Family guys. Agar bisa kasih review yang banyak buat kalian. Hot Wheels tahun 2023, 2024, 2022. Atau kayak Flying Custom 2021 bisa nanti kita info kalian ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Semoga sehat selalu. Have a nice day guys. Thank you guys for watching. Sehat selalu.